Halo para penonton. Okay, kali ini gue udah lama gak buat MV reaction tentang lagu Korea. Dan kebetulan sekali ada MV terbaru, tapi ini boybandnya P1 Harmony ya. Gue juga gak tahu nih P1 Harmony siapa ya. Makanya penasaran juga apakah bagus, apakah biasa aja. Mungkin sebelum itu kita harus dengar intro dari video gua dulu, oke? Okay? Jadi saat MV reaction dari Ahmad Guavi, MV reaction, selamat menikmati. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like semuanya. Itu adalah intro dari MV reaction. Sudah lama buat MV reaction tapi baru itu intronya. Dan itu juga belum ada bumpernya. Ya, okelah. Dan gua enggak tahu nih P1 Harmony siapa. Ini mungkin pertama kali gua ngelihat ya. Jadi mungkin langsung kita play saja ya. Oke, kita langsung mulai saja MV reaction tentang P1 Harmony dengan Scary. Scare. Kelam banget sepertinya ya. Apa nih penjara? Apa sih basah? Yeah, don't listen to their feedback. Come on, either go on, dice and know where. Make the hunter my love, we know where the dog got. Nobody might come up, go, so I give up. And that's where it won't cut up, ending got. Not, not, get up, not, got it, set up, get it, so me, and it didn't got it. Good, not the one, they got the way. I know, I'm in God, I don't wear that, you go, I'm all in God, huh? And then I ping the numb, that's all the rame banget ya. Nah ini ada, jadi kalau MV reaction tuh kalau kalau gue ya, menurut gue cukup baik kalau misalnya sebuah lagu itu kena di otak, dan ini ada kena di otak nih. Iya nih, kayaknya tentang depresi kayaknya deh. Itu soalnya, jadi batu itu mungkin sebuah simbol dari manusia yang bunuh diri kali ya. Kalau mungkin kalau manusia bunuh diri divisualisasikan itu mungkin terkena dari KPI dari Korea. Jadi mungkin divisualisasikan dengan batu. Gue yakin ini panas banget nih. Ini tuh ya. Ini ya. Bajunya ini loh. Aduh, panas banget pasti ini, coy. Coy, ini panas banget nih. Ini kan baju kulit ya. Coba kalian pakai baju kulit keluar rumah, rasakan itu panas banget. Ini gua rasa lumayan. Ini banyak juga yang pakai beginian ya. Di sini juga ada pakai baju apa? Jaket kulit semua. Panas ya. Luar biasa nih. Kita lanjut lagi. Wah, pertama jadi menginspirasi, Pak.
menginspirasi orang untuk jangan takut ya. Jadi orang-orang mungkin yang pernah bunuh diri dengan apalagi era pandemi ini sangat susah sekali mencari pekerjaan. Ada yang diputus kontrak, ada yang dikurangin gajinya, ada yang di PHK. Mungkin mereka ingin menyalurkan ayo semangat gitu. Jangan takutkan, mengalir aja gitu. Mungkin dengan lewat lagu Scared. Hey, you start thinking like that, flashing on your door. Why do you take yourself down? So what, so what? Atau mungkin batu itu adalah sebuah penderitaan-penderitaan ya, berbagai cobaan ujian gitu loh ya. Mungkin dance-nya bener pakai kayak gini nih, style dance-nya. Wah, ini banyak juga nih. Jadi kayak ini mungkin yang P1-nya, yang ini mungkin dancer-nya ya. Gila banyak juga ya, sekali mungkin sekali apa sekali manggung bawa dancer sebanyak ini lumayan juga ya. Dan butuh sepertinya butuh panggung yang sangat gede banget ya. Tapi mungkin pasti diperhatikan lah kalau misalnya dapat panggung kecil. Mungkin ada versi dance yang untuk panggung panggung kecil. Panggung kecil. Kok sebat gua ngomong panggung kecil. Wih, gila ini. Wow. Cukup. Oh, udah. Kenapa ya bola ini ya? Kenapa ya? Bola apa nih? Rugby. Rugby itu ya. Kenapa rugby ya? P1 Harmony gokil. Gokil, gokil. P1 Harmony sangat gokil sekali. Gokil, gokil. Oke, segitu mungkin ya. Mana nih nggak keluar ini suaranya nih. Oke, itu adalah dari P1 Harmony dengan Scare. Oke. Gue nggak tahu ya P1 Harmony ini apa, tapi cukup oke banget sih. Dari lagunya, lirik scared-nya tuh, mau apa sih Pak? Mau ini apa sih? Dalam melantunkan vokal Koreanya tuh, itu tuh terngiang-ngiang banget gitu. Tapi agak yang disayangkan itu adalah di bagian dance yang gue agak lupa nih dance untuk refnya tuh. Kok nani? Itu terngiang-ngiang terus. Tapi untuk dance dari refrennya sendiri itu kurang memorable menurut gue. Kecuali bagian ini nih yang terakhir-terakhir ya, main pakai rugby ini nih. Nah, mungkin yang bagian jadi kalau
inget P1 Harmony, gue inget rugby. Oke, nggak lucu. Oke. Terus dari sini kita lihat ya, mereka cukup banyak ya mengeluarkan modal cukup banyak dengan para yang banyak banget pas dan serba banyak banget. Berapa orang kali ya, gila. Dan mereka selain budgetnya lumayan banyak, dancernya juga banyak banget. Terus juga, gue nggak tahu deh. Kalau orangnya sendiri kayaknya cuma 5 apa 6 dari itu. Kita lihat sini kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 ya. Gue nggak baca profil lah. Jadi mungkin 6 ya, 6 orang kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 6 yang megang rugby. Sisanya dancernya banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mungkin 10 kali ya. Ini ada kaki lagi di sini. Ada 10 dancer, gokil, gokil, luar biasa, duitnya gede banget ya. Terus juga ada CGI-nya juga, CGI banget. Dipakai di beberapa scene ya. Jadi nggak nguras budget juga karena ya udah pakai batu aja dulu dah. Tapi lumayan sih bikin CGI gini. Terus di sini juga mereka dari segi apa ya, artistiknya juga lumayan, wah, prepare banget gitu loh. Prepare banget. Dan gue suka sih di ini. Gue sih sukanya cuma di bagian ini doang sih. Yang rugby ini sih sama yang untuk kok nah. Kalian tuh kalau boy band tuh terus pakai keramaian-keramaian gitu, gue sih demen banget sih. Maksudnya kayak agak-agak apa sisi cowoknya tuh terkeluarkan gitu, brutal-brutal gitu. Mungkin cewek-cewek juga demen. Kalau gue sih ngeliatnya enak sih katanya. Gitu. Aduh, patah itu gua kalau gua jadi situ mau patah, bro, patah bener deh. Aduh. Tapi ya itulah. Kalau dari ini kan gua baru pertama kali denger ya. Mungkin kalau gua sih sementara ini rating 3 atau rating 4 lah, sekitaran segitulah. Harus didengerin 5 kali mungkin untuk suka gitu untuk lagu kok nani ya, seperti itu. Jadi kesimpulan yang gue dapat adalah, pertama, budgetnya gede dengan adanya dancer yang 10 biji, terus ada figuran-figuran, terus ada CGI yang batu-batu itu ya kan, retak-retakan batu-batu, terus ada apa, efek hujan dari mana, pemadam kebakaran, terus dari artistik dari apa nih, panggungnya gitu loh. Itu lumayan prepare dan gede banget ini coy budgetnya. Terus dari segi dance-nya gue sih cukup energik. Jadi nggak ngebosenin gitu. Jadi apa ya namanya ya, ikut masuk gitu energinya gitu. Tapi karena lagi puasa, aduh, saya lemes banget ini mengikutin dari energinya. Nggak lucu ini ya. Kok ini? Salah. Kalau nggak lucu ini. Terus dari segi pengambilan gambarnya sih gue suka juga ya. Dari apa cara dance-nya dengan memakai gimmick-gimmick rugby itu okay loh sebenarnya. Belum pernah ada gimmick rugby itu. Paling setnya yang rugby itu loh. Tapi kalau dia pakai rugby dalam sebuah dance itu kayaknya belum ada ya di industri K-pop ini. Nah, tapi gitulah. Itulah kesimpulan dari gua. Terima kasih yang sudah nonton. Mungkin ini kepanjangan, sudah berapa menit ini ya? Sudah 15 menit, bro. Ini sangat mubazir, oke. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu intro dari MV reaction ya.
Salahin Firax. MV Reaction dari Ahmad Gunevi. MV Reaction, selamat menikmati. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like semuanya. Ya itulah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Sampai jumpa di MV selanjutnya yang mudah-mudahan cukup enak ya didengar ya. Oke. Okay. Gue mau reaction UJSN tapi udah sebulan yang lalu. Gak usah kali ya.